Hai, assalamualaikum. Okey, hari ni cikgu nak bincang mengenai apa seronoknya datang sekolah. Kan, apa yang ada kat sekolah? Kenapa murid-murid mesti datang sekolah hari-hari? Jadi hari ni bukan sahaja cikgu bercakap, tapi cikgu nak minta idea daripada kawan-kawan sekolah. Jadi apa pendapat mereka? Kawan-kawan yang selalu hari-hari datang sekolah, tak pernah ponteng, walaupun mereka pun ada tarikan lain di rumah. Ada yang main game kan, ada juga yang ada aktiviti luar, tapi mereka tak ponteng, mereka tetap datang sekolah macam biasa. Assalamualaikum. Salam. Okay, Hakimin. Ya. Cikgu ada soalan. Hakimin pernah ponteng sekolah tak? Buat masa ni dah lah cikgu. Okay, very good. Okay, Hakimin seronok tak pergi sekolah? Seronok. Apa yang seronoknya pergi sekolah? Boleh Hakimin ceritakan? Seronok sebab di sekolah kita boleh jumpa kawan-kawan. Lepas tu kalau macam di rumah saja kan, ada kawan bercerita. Kebanyakannya kalau mau jumpa kawan mesti saya datang sekolah lah, supaya saya tidak bosan di rumah. Kalau macam masa cuti tu pun saya rasa bosan sebenarnya, sebab di rumah bukannya ada boleh kawan bercakap, kawan bermain apa semua kan. Jadi sebab itulah saya datang sekolah. Lagi satu, kalau kita datang sekolah, kita jumpa kawan, kita boleh share-share, berkongsi tentang pelajaran masing-masing, apa semua pendapat. Sebablah saya suka di sekolah. Very good. Okay, thank you Kimi. Hai Syafinas. Hai. Okay, Syafinas daripada Kolej Vocational eh? Ya. Yeah. Okay, Syafinas pernah tak ponteng sekolah? Sepanjang tahun ni, kalau cikgu yang suruh saya cuti, memang saya cuti lah. Kalau disuruh sekolah, memang saya sekolah. Nak katakan ponteng sendiri tak adalah. Very good. Okay, Syafinas, apa yang seronoknya pergi sekolah? Kalau pergi sekolah ni, kita kan dapat jumpa kawan-kawan. Lagipun kalau dekat sekolah, beza sekolah dengan rumah ni. Kalau kita tinggal kat rumah, kita susah nak meluar. Kita susah nak happy-happy sendiri. Saat kat rumah ada family, kita susah nak menunjukkan sifat kita sendiri. Kalau dengan kawan-kawan, kita boleh ketawa-ketawa dengan kawan-kawan, cerita, bergurau, macam-macam lah dengan kawan-kawan. Dekat sekolah pun boleh jumpa dengan cikgu. Lagipun dekat sekolah bukannya kita jumpa orang-orang yang biasa-biasa, sebab kita akan kenal orang yang baru, macam junior. Macam saya senior, memang akan jumpa junior-junior. Kita dapat membantu junior ke mana, nak ke mana. Very good. Macam itulah. Okay, Syafinas main game tak? Main lah cikgu. Memang main. Cikgu dengar Syafinas ada YouTube sendiri gaming. Apa channel ni? Dewi Gumuk. Sebelum ni namanya Syafinas Gaming, tapi dah tukar pergi Dewi Gumuk pada satu hari bulan September hari itulah. Okay. Okay, maksudnya Syafinas memang hebatlah main game. PUBG kan? PUBG. Okay, apa nasihat Syafinas pada kawan-kawan yang main game, main PUBG dekat rumah sampai tak nak pergi sekolah? Macam mana nak ajak dia pergi sekolah? Kita, kalau main di rumah ni, kamu main game, boleh. Main game tu memang boleh. Memang sebab kehidupan kita orang-orang muda-muda, macam kita remaja, memang main game tu nombor satu memang kena ada. Main game tu adalah salah satu macam kita punya aktiviti harian lah. Kalau kita main dekat rumah ni, kita susah nak kontak dengan kawan-kawan. Kan kita dalam satu squad tu ada 4 orang, ada berkumpulan. Kalau kita main dekat sekolah, kita jumpa kawan-kawan kat sekolah, kita bagi jumpa kawan-kawan kat sekolah, bagi tahu malam ni kita ada game, kita main sama-sama. Jadi datanglah sekolah. Kalau kita main dekat rumah ni, dia susah sikit nak berkomunikasi lah dengan kawan-kawan. Lagipun salah satunya kita ketinggalan pelajaran kita lah. Kawan-kawan kita main game tapi dia datang sekolah. Dia tak tertinggal dia punya pelajaran, tapi dia tetap main game macam biasa. Jadi kita kena kontrol nak main game dengan pelajaran kita, jangan tertinggal. Kalau kita drop pelajaran, main game je tak bawa ke mana. Okay, terima kasih. Sama. Okay, kenapa kena pergi sekolah? Nombor satu, sebab biasalah orang akan cakap sebab nak belajar, nak cari ilmu. Kat sekolah adalah bukan sahaja kita belajar, tulis, eja, kira, baca. Itu di sekolah rendah, tapi di sekolah menengah, nombor satu, kamu dah melangkah ke alam kerjaya di sebelah kaki kamu. Kat sinilah kamu cipta impian kamu. Nak jadi doktor, nak jadi jurutera, nak jadi peguam, nak jadi guru, ataupun apa-apa saja impian yang kamu nakkan. Hai Samantha. Hai. Hai Sherilyn. Okay. Pernah tak kamu ponteng sekolah? Pernah. Very good. Okay. Apa yang seronoknya pergi sekolah? Boleh cerita dengan cikgu? You are able to learn more new things and broaden your knowledge on the world. So that's a really good plus on being the school. Very good. Yeah, that's one more point. Okay, thank you. Okay, Samantha.
also like kita sudah habis BKP kan, jadi lama tidak sekolah. So why not go to school? Because like going to school is more fun because there's ada kawan untuk kita bercerita. Bukan selalu kita dapat nih peluang sebab sekarang pun pandemic COVID-19 and then it's very important sebab kita kena belajar. Okay, thank you. Bye. Yang kedua, masih ada kaitan dengan kerja you, kan? Sebab dekat sekolah menengah ni, kita akan di tingkatan 3, kamu akan hadapi peperiksaan PT3, pentaksiran tingkatan 3. Yang mana pentaksiran tingkatan 3 itulah yang akan memberi kamu pilihan di tingkatan 4, kamu nak ambil jurusan apa? Nak ambil jurusan sains tulen ke? Kalau orang jadi doktor kan, sains fizikal ke? Fizik kimia biologi, fizik kimia at maths untuk jadi engineer. Kamu nak jadi accountant ke? Kamu kena ambil basic account. Kamu nak jadi designer atau preker ke, kamu kena ambil graphic design, graphic. Kamu nak jadi preker animasi, kamu ambil multimedia, macam-macam lagi. Hai, Julina, Irdina. Okey, pernah pun tengok sekolah tak? Tak. Tak, very good. Okey, apa seronoknya pergi sekolah ni hari-hari eh? Boleh ceritakan dengan cikgu? Dapat timba ilmu. Hmm. Okay. Kita dapat meluangkan masa dengan cikgu, kawan-kawan. Lepas tu kalau belajar, masa depan cerah. Yeah. Okay. Ada apa lagi? Di sekolah ni apa yang menarik? Macam dapat pengalaman, pengalaman baru dari segi pembelajaran. Itu saja? Julina nak tambah? Kita dapat mengenal lebih. Mengenal siapa? Macam kawan-kawan, cikgu. Okey, terima kasih. Okay. Okay, yang ketiga, datang sekolah sebab kita tak nak ketinggalan apa yang ada di sekolah. Kat sekolah bukan saja kita belajar pasal bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, tapi kita ada aktiviti lain. Kita ada aktiviti sukan, kita ada unit beruniform, kita juga ada pertandingan macam-macam untuk mencukil bakat kehebatan kamu dalam diri kamu. Ada pidato, ada syarahan, ada drama, ada tarian, ada kita ada juga ada jawatan kuasa PRS, pemegang sebaya, kita ada pengawas, kita ada PSS, apa, pusat sumber. Jadi itu semua mencukil bakat kepimpinan kamu, bakat bercakap kamu, bakat keberanian kamu. Jadi kalau kamu ketinggalan itu semua di sekolah, sayang. Sedangkan apa yang diberikan di sekolah adalah persiapan, persediaan kamu untuk melangkah ke alam kerjaya pada kamu berusia 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Dan ialah kerjaya, kamu ada interview kerjaya nanti nak bekerja. Kat sekolah ni lah yang mempersiapkan kamu dari segi keyakinan diri, dari segi boleh berhadapan dengan majikan yang bakal kamu bekerja nanti. Okay, hai Adli. Ya, Adli pernah potong sekolah? Tidak. Wow, very good. Okay, Adli, apa yang seronoknya sekolah sampai hari-hari Adli pergi sekolah ni? Bagi saya lah kan, seronoknya pergi sekolah ni sebab okay, first kita dapat jumpa kawan kita. Lepas tu macam kita boleh, macam di sekolah kita boleh belajar dengan lebih baiklah. Sebab kalau di rumah mungkin kita punya adik-beradik kacau kita belajar kah. Lepas tu kalau macam balik sekolah tu kan selalunya kerja koop. Jadi kalau macam dekat koperasi tu, kerja rumah tu mungkin boleh kasih siap. Kalau di rumah tak dapat. Okay. Itu saja? Ya, itu saja. Terima kasih. Okey, yang keempat. Kalau anda tidak ke sekolah, kalau anak-anak murid semua tidak ke sekolah, kamu ponteng sekolah, kamu seperti mengkhianati amanat ibu dan ayah kamu yang menghantar kamu ke sekolah. Sedangkan bila kamu ke sekolah, kamu dapat sijil SPM, kamu ada potensi untuk bekerja dengan gaji yang lebih baik. Tapi kamu bayangkan, kamu tak lulus SPM dan akhirnya kamu suka mencari pekerjaan. Sedangkan kamulah harapan kedua ibu bapa kamu untuk kembali bekerja dan menyara mereka bila mereka. Kamu bayangkan kesedihan di hati mereka kalau kamu tidak belajar betul-betul ponteng sekolah dan akhirnya bila mereka tua, mereka lagi yang terpaksa menyara kamu. Hai,
Hai. Hai. Okey, pernah poteng sekolah tak? Tidak pernah. Very good. Okey. Jadi, kenapa hari-hari pergi sekolah? Apa bestnya sekolah? Boleh cerita dengan cikgu? Sebab ramai kawan dekat sekolah. Okey. Lepas tu kan kalau dah datang sekolah, sayang cikgu bagi ilmu, tapi kita langsung dah terima. Okey. Okey, terima kasih lagi. Okey, kalau dari saya, kalau kita nak datang sekolah, kita akan ketinggalan banyak pelajaran. Jadi kalau macam time exam baru kamu datang, maybe kamu akan struggle untuk jawab exam. Betul. Okey, apa menariknya lagi sekolah ni? Dapat belajar bersama-sama kawan. Jika tidak hadir ke sekolah, tidak akan mendapat ilmu yang banyak. Okay, itu sudah. Okay, terima kasih. Bye. Pernah poteng sekolah tak korang? Pernah. Very good. Okay, apa bestnya sekolah ni? Sampai hari-hari nak pergi sekolah? Berjumpa kawan. Oh, jumpa kawan. Okey, lagi? Belajar ilmu yang baru. Yes, okey, lagi? Dapat pendapatan oleh cikgu. Okey, lagi? Tapi kawan-kawan yang main PUBG kat rumah tu kan, sampai dia kata PUBG lagi best. Game kan lagi best. Sampai tak nak pergi sekolah. Jadi, apa nak cakap dengan kawan tu? Datanglah pergi sekolah. Ramai ni kawan boleh jumpa, boleh bercakap sama dorang. Yes. Main PUBG tu ikat-ikat masa lah. Yes. Lagi? Mana belajar, kesukaan. Okay, thank you, bye. Poin yang kelima. Kamu di sekolah mesti ada kawan-kawan, kan? Kamu bayangkanlah bila kamu tak pergi sekolah, kan? Kamu tertinggal semua keseronokan bersama kawan-kawan kamu. Di mana kawan-kawan kamu di sekolah lah, kamu boleh jumpa kawan-kawan, bertukar cerita, berkongsi masalah yang hanya rakan sebaya kamu boleh faham. Mungkin ibu bapa di rumah ataupun adik-beradik di rumah tak sekepala dengan kamu, lain perasaan, lain jiwa remaja macam kamu. Tapi bila pergi sekolah, inilah peluangnya nak berkongsi idea, nak berkongsi perasaan yang sehati dan sejiwa dengan kawan. Kalau kamu tak pergi sekolah, kamu terlepas peluang tersebut, kan sayang? Hai Fauzi. Hai. Fauzi pernah ponteng sekolah? Tak. Okey. Apa yang seronoknya pergi sekolah ni Fauzi? Boleh cerita sikit? Okey, kalau kita pergi sekolah ni kita dapat macam dapatkan kawan. Dapat belajar yang sekarang kita tak tahu. Banyak lagi lah. Benda kita boleh buat di sekolah ni. Ya. Apa nasihat Fauzi pada kawan-kawan yang main game kat rumah tu sampai tak nak pergi sekolah? Macam kita main game ni boleh sebenarnya, tapi jangan selalu lah. Kalau boleh, siapkan jadual bila kita mau main game, bila kita nak belajar. Kita belajar main game. Benda tu ada masa dia. Okey, itu saja. Okay. Terima kasih. Poin yang ke-6, kamu bayangkan 10 tahun akan datang. Andai kata kamu tak pergi sekolah, kamu jumpa kembali kawan-kawan kamu. Sama ada di tempat membeli belah, di tempat kafe-kafe, makanan. Kamu nampak kawan bekerja hebat, kawan ada kerjaya yang gaji lumayan. Sedangkan kamu ponteng sekolah dan akhirnya dibuang sekolah. Kamu malu nak berjumpa dengan kawan kamu. Sebab kerjaya kamu mempunyai gaji yang sedikit, tempat pekerjaan yang tidak seberapa. Kamu susah nak berhadapan dengan kawan-kawan sekolah lama, betul tak? Jadi, andai kata sekarang kamu pergi sekolah, InsyaAllah kamu boleh berjaya. Kamu bayangkan 10 tahun akan datang, kamu lepak dekat kafe, kamu lepak di shopping mall, kamu jumpa balik reunion dengan kawan-kawan kamu, masing-masing berkongsi kerjaya yang hebat. Kau peguam, aku doktor, aku askar, aku polis, aku immigration. Seronok bukan? Sama-sama keluarkan duit, sama-sama bercuti di luar negara atau dalam Malaysia, dalam keadaan semuanya ada kerjaya yang hebat. Betul tak? Okay, hai Farhan. Hai cikgu. Okay, Farhan pernah poteng sekolah? Tidak pernah. Oh, very good. Okay, Farhan, apa yang seronoknya datang sekolah ni Farhan? Seronoknya datang sekolah ni, kita boleh jumpa kawan-kawan. Lepas tu kita boleh menimba ilmu. Dan banyak lagi lah perkara yang baik. Okay, apa aktiviti yang selalu Farhan buat di sekolah? Join kat sekolah? Selalunya untuk masa sekarang yang COVID, kita belajar di sekolah saja. Melakukan beberapa aktiviti di dalam kelas saja. Aktif untuk PKBM juga. Sebelum PKP lah? Sebelum PKP lah. Apa aktiviti PKPM yang Farhan join? Pembarisan, lepas tu ada perkemahan untuk tahunan.
Oke, terima kasih. Poin cikgu yang terakhir, yang ke-7. Okay. Semua orang ingin dicintai, ingin mencintai. Kamu bayangkanlah, kamu akan berkeluarga lagi 5 tahun, lagi 10 tahun, kan? Aneh kata kamu tidak bersekolah, kamu ponting sekolah, kamu tak dapat CJSPM atau tidak dapat melanjutkan pula apa? Kamu gagal dalam sekolah. Macam mana kamu nak berkeluarga? Sedangkan untuk berkeluarga kita perlu duit. Bila dah berkeluarga, dah berkahwin, kita nak ada anak. Anak juga perlu belanja yang besar, nak beli pampers, nak beli susu, nanti anak nak sekolah dan sebagainya. Anda kata kita ponteng sekolah sekarang, kamu tak dapat CJSPM dan akhirnya kamu susah nak cari kerja. Kamu bayangkan, macam mana kamu nak sara keluarga kamu dan anak-anak kamu? Tentu susah kan? Jadi adakah kamu ingin anak kamu merasa susah seperti mana kamu susah sekarang? Dah tentu tidak. Jadi fikir, setiap kali kamu ada rasa nak ponteng sekolah, fikir bagaimana nasib anak yang bakal aku lahirkan, rumah tangga yang bakal aku bina, adakah susah seperti aku sekarang ataupun lebih baik daripada nasib aku sekarang. Hai Iskandar. Okey, kenapa Iskandar selalu datang sekolah? Apa yang seronoknya sekolah? Tengok crush saya. Belajar, main bola, macam Farhan cakap, main bola. Betul lah. Apa aktiviti lain yang Iskandar pernah join dekat sekolah? Aktiviti pembarisan lah. Pembarisan macam KBM, macam Farhan juga. Itu saja. Okey, terima kasih. Hai Irwan. Hai juga. Okey, Irwan pernah poteng sekolah? Belum lagi eh. Belum. Okay, very good. Okey. Kenapa Irwan pergi sekolah? Apa seronoknya sekolah ni? Yang pertama aku dapat jumpa kawan-kawan. So dapat belajar dengan cikgu. Dapat menimba ilmu bersama-sama. Berseronok sama-sama. Betul. Irwan main game tak? Eh, main juga eh. Okey. Apa nasihat Irwan untuk kawan-kawan yang main game sampai tak nak pergi sekolah? Tapi Irwan boleh pergi sekolah. Main tu main, boleh je main. Dah salah. Tapi ingatlah jauh sekolah. Sekolah ni sekejap-kejap. Nanti habis sekolah tu rindu sekolah tu balik. Percayalah mu. Jangan sia-siakan masa sekolah dengan kawan-kawan, dengan cikgu-cikgu. Nanti menyesal jadi guna juga tu. Tu dah tak. Okay. Datang sekolah lah. Jangan penting. Okay. Cikgu marah. Okay, itu saja. Terima kasih. Bye. Itu pesanan cikgu. Cikgu harap fikir baik-baik. Setiap kali rasa malas nak ke sekolah, fikir apa yang semua akan ada di sekolah dan fikir masa depan yang akan berlaku kalau tak nak pergi sekolah. Kalau ponteng, sekolah. Saja. Bye.